Okay, assalamualaikum guys. So hari ini saya akan kongsi sedikit berkenaan moth, iaitu rama-rama. Dan spesies kali ini adalah Atlas moth ataupun dikenali sebagai Attacus atlas. Tengok sikit. Okey, ini adalah spesies yang kita akan bincangkan. Jadi, sebelum saya bagi tahu sikit tentang Attacus atlas ni, saya jumpa Attacus atlas ni ataupun saya menemukan Attacus atlas ni di depan pejabat penyelaras Parlimen Besut, geng. Di sini. Nampak, geng? Ini adalah Attacus atlas ataupun Atlas moth, di mana pejabat penyelaras Parlimen Besut ini terletak di Pusat Tahfiz Anwar Besut. Okey, sedikit sebanyak tentang Attacus atlas ni ialah, jika anda berada di Asia Tenggara, anda mungkin akan terserempak dengan Attacus atlas moth. Ha, jadi inilah dia, kita terserempak dengan Atlas moth. Dia melawat pejabat penyelaras Parlimen Besut. Okey, lebar sayap dia yang sangat besar, boleh dikatakan sangat besar, yang lebih kurang 10 ke 12 inci, menjadikan rama-rama ini berada di bahagian atas senarai beberapa web. Okey, warna dan corak yang merumitkan pada sayap termasuk coklat kemerahan dengan reka bentuk putih, hitam, merah jambu dan ungu. Bahagian bawahnya pula berwarna lebih pucat. Adalah dipercayai bahawa rama-rama ini mempunyai pertahanan terhadap strategi pemangsa yang dibina dalam corak berwarna-warni mereka. Hujung sayap, okay, kita fokus sikit. Hujung sayap menyerupai kepala ular yang akan menghalang musuh. Okey, nampak kan di situ hujung sayap dia. Okey. Dan semasa peringkat ulat, mereka akan menyembur rembesan sama seperti sigum ataupun kita panggil sekang lah, apabila pemangsa berada berdekatan. Jadi itu saja perkongsian kita pada hari ini. Assalamualaikum.